Yakata, tak kusangka takdir mempertemukan kita kembali. Datuk pengkhianat! Serahkan pusaka Senur Kidul! Sampai berjumpa di medan pertempuran Jakarta. Demi Prabu Jakamanggola, demi keadilan bangsa Siluman. Nawangsi, Aryo, Nawangsi masih hidup. Dia tidak ingat apapun. Aku berniat menjodohkan Fusena dengan Sinta. Itu pun kalau Mbok setuju. Anandia, ayo ikut aku. Tentu saja. Tempat ini adalah tempat di mana aku menyatakan rasa cintaku padamu. Kamu memang tidak bisa mati. Tapi kamu tidak cukup kuat untuk menghentikan kami. Cundomanik, urus dia. Aku akan menyusul Jaketar. Baik, Kanjeng Ratu. Masih bersikeras mencegah kami. Seharusnya aku yang bertanya, kenapa kalian selalu mengganggu bangsa Siluman? Maaf, kami terpaksa melukaimu. Kamu belum sanggup menghadapi Senopati. Dasar kau iblis, banyak bicara. Ya! Senopati, kamu telah berjuang dengan hebat. Sampai jumpa di lain waktu. Di mana pusaka itu disimpan? Yeah.
Berani sekali kamu memasuki wilayah suci kami. Kami tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh. Kalian memang benar-benar makhluk yang aneh. Sekarang tinggal menghancurkan pintu ini. Tapi sepertinya pintu ini sangat kokoh. Tidak apa-apa. Aku menyimpan tenaga untuk ini. Aku senang melihatmu baik-baik saja, Dinda Nawangwulan. Maaf, maksudku Ratu Kidul. Terima kasih kau telah mengkhawatirkanku, Jakataru. Sebagai ratu di keraton ini, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Mundurlah, Jakataru. Bila kamu melawan, aku tidak akan segan. Aku akan tetap melawan. Baiklah, jika itu memang mau. Maafkan aku, Dinda. Ingatkan sekali lagi, Jaka. Mundurlah. Tidak, Dinda. Aku sudah tidak bisa mundur. Ayo, Nawangsi. Airnya bergetar, Bu Sena. Seperti ombak-ombak kecil. Seakan-akan dia mengikuti alunan musiknya. Indahnya. Thank you.
Apa kamu sudah selesai, Anandia? Mas sendiri sudah selesai memahat. Menurutmu? Coba lihat. Nanti saja di rumah. Hari sudah mulai gelap, sebaiknya kita pulang. Ini, kamu pegang ini. Hap! Itu sepasang kekasih yang tadi. Bahagia sekali mereka. Bersiap, oh. Pegangan yang erat. Menggendong ya? Aku belum pernah menggendong Nawangsi sebelumnya. Seandainya kamu tidak meninggalkanku secepat ini, Nawangsi. Aku sangat merindukanmu, Nawangsi. Bagaimana cara melumpuhkannya, Prabu Giripati? Sabarlah, perlahan kita pasti tahu kelemahannya. Apalagi ini. Ah, kekuatan yang kita arahkan kepadanya, seperti makanan baginya, justru membuat dia semakin kuat. Ah. Baik. Lawanmu itu aku, Tapak Musti. Thank you.
pintu menuju nirwana, Raden? Iya. Apa ada pemahat yang Raden ketahui? Atau seniman terkenal yang Raden hadirkan? Seniman terkenal? Itu hal yang biasa, tidak menarik. Segera lakukan sayembara. Minta ia menunjukkan hasil karyanya. Yang terpilih akan memahat di Ketumanggungan dan akan mendapatkan 100 keping emas. Tapi ingat, jangan melihat seniman dari terkenalnya namanya. Kita akan menerima siapapun yang mau berkarya. Mengerti? Mengerti. Lakukan. Baik, Raden. Anandia, ayo cepat. Iya, Paman, sebentar. Lambat sekali kamu. Aryo mana? Aryo! Mas Aryo ada di situ, Paman. Mana? Eh, Aryo! Kamu tidak bilang sama Popo kalau kamu sudah siap dari tadi? Hah? Eh, lihat Popo! Loh, Popo aja nyalain aku. Popo aja yang dari tadi gerasa gerusu. Paman, memangnya kita mau kemana? Rahasia. Sebuah kejutan. Ayo. Eh, ayo. Kamu masih saja memahat. Ayo jalan. Ayo. Iya, Bopo. Lama sekali kalian. Ayo, jalan. Eh, tunggu Bopo. Tunggu Anandia. Hei, ayo berkumpul. Raden Busena akan mengadakan pertemuan. Cepat. Ayo cepat berkumpul. Raden Busena akan mengadakan pertemuan. Ayo cepat. Cepat berkumpul. Saya mau masuk ke ruangan pertemuan dulu. Terima kasih sudah mau datang. Baik, Raden. Baik. Silakan, Raden. Silakan, Raden. Mari. Itu Raden Pusena ya? Ya, itu Raden Pusena. Wah, tampan sekali. Belum pernah aku melihat secara langsung. Itu Raden Pusena. Dia adalah calon temanku. Perkenalkan, saya Sinta. Saya tahu Jangini. Silakan Jangini. Benarkah ini, Paman? Iya. Bagaimana, Anandia? Kamu suka? Tentu saja, Paman. Terima kasih. Biasa saja. Ya sudah. Kamu bisa mulai sekarang. Sekarang? Ya. Ayo! Bantu Anandia. Bopo kenapa? Mata Bopo sakit. Bayang kamu, Aryo! Hah? Kamu gak peka sebagai laki-laki. Bantu Anandia. Iya, Bopo. Mana yang mau aku bantu? Ya sudah. Bopo tinggal dulu ya. Bopo ada urusan. Anandia,